Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayit muslim sing umumnya mayit asal Islam yo tekani dungakno. Yo saiki wong sing mati ku luwih saleh dibanding kowe. Saleh ziarah ning Mbah Munawir, Mbah Arwani utawa ning Mbah Hasyim kok wong alim-alim. Niatem kan barokah. Aulita barokah itu golek barokah. Karena iku fatusanu moko tetep ana kowe ziarah ya ahli khairi ketut maring wong sing ape-ape. Ya dadi ziarah macam-macam nak sekedar ingat mati yo wong kafir lah delok. Kowe delok kuburane wong kafir kuwado yo kena. Nah niat dungakno. Wong Islam umum dungakno. Nak niat tabarruk ya ziarah sing kelase sak dhuwure kowe bentuk barokahe mai mayit. Aulita baruki fatusanu li ahlil khairi. Aulia ta ihakken to nekane hak kaso dikin koyo kanca waliden lan wong tuwa. Dadi koyo kanca-kancamu nak mati stiliki. Asalamualaikum Ustaz stiliki lho terus bar semulih. Satu ngono omong kon niki tho terus ngeten iki kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing garani akhirat niku sakwise kiamat. Nggih, dadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing garani akhirat sakwise napa? Kiamat. Nak wong mati iku jenenge ning alam barzah nggih, nak nang mati iku ning alam napa? Barzah, kaya dawuh Syekh Nawawi iki jenenge kuburan itu alam barzah al-fasil bainad dunya wal akhirah. Nah semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yauma la yanfa'u malu wala banu. Tapi nak ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali yo kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku wong istilahna wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalil kedua yaitu Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Jadi mati, mati itu berarti ning alam barzah. Nah ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekotin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barzah. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ning amal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang apa? Akhirat. Akhirat iku alam sing sakuse rusake donya kabeh. Gak ono kabeh dunyo wis kiamat lha iku lagi awal masuk alam napa akhirat paham ya tapi nak ning kuburan niku jek jenenge alam napa barzah lah alam barzah iku urung akhirat berhubung urung akhirat ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal le mayit sing posisi teng ngendi akhirat boten mayit sing posisi teng alam napa barzah. Mulane masyhur kados teng kitab I'anatu Thalibin karangane Said Bakar Saton. Kalau nanti mau coba sampai jelok tenggane bab-bab misalnya nak Jumat itu kan mau coba Yasin kan gue keluarga sing wis mati-mati ini. Sehingga cerita saya Abi Bakar satu nggih sanad kita itu mesti sampai situ. Gak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat saya Abi Bakar satu. Sekarang kita menunggu ya natu. Iku wonten wong soleh ngipi-ngipi itu kuburan itu nak ono wong dungani. Dungo ning kuburan itu rebutan. Rebutan mergo rebutan dungo umum, sing kan wong dungo kan ono paket umum walil mukmininah. Wal mukminat. Nah, mayit-mayit yang di kuburan itu do rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukmininah. Wal mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan ditakoki. Lima daya syekh ora rebutan. Aku iku wis luwe-luwe dikirimi anakku. Anaknya jenengan sinten bakol bakol itu tukang sayur neng pasar iki. Iku tiap malam Jumat macan aku yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wis cukup luwe-luwe dikirimin apa anak. Nah bukti bahwa ini ru'yah hakin impian sing bener di Syekh tadi marani. Ini ceritanya Syekh Abu Bakar Sato. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bakol itu tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan semacam no yasin setiap malam nopo Jumat. Sehingga cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi, mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki lima ada. Saiki sing ngirimi aku ora ono.
terus dipanani meneh di pasar itu, ternyata cah pemuda tadi sing bakal sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali ya. Padahal dawuh kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuah. Makanya ngimpi itu penting. Kula nggih nembe badhe nyiapno makalah tentang mimpi. Kula terangno ngeten. Lan cara kula nggih sinten mawon kudu ngaji. Nek ngaji ku sing akeh. Senajan to wong kabeh ora wajib alim, tapi nek ngaji ku sing akeh. Mergo nek ora akeh ku kuat, wis sangat kula. Kaya ana wong ekstrem muni kaulul kafir ora ditampa. Omongane wong kafir ora kena dindel, omongane wong fasik ora kena dindel. Kula niku insyaallah hari-hari ini gini ku teng sido kiri wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Mboten iki penting kula terangno ten jenengan, kula baleni malih. Problem kita jare Dawi Said Muhammad, wong saiki wis ra gelem sinau akeh, akhire gak ana ra'ihatul ilm, ilmune wis ra ono blas. Ini Dawi beliau teng mafahim ya cipuan tu sok. Misale ngene, ana wong muni wong kafir iku mimpine ora ditampa. Iku teng cerita Sayyid Abbas itu zaman dereng Islam. Ya kula balen mali Sayyid Abbas dereng napa? Islam itu. Mimpi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib, mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad. Iku kuwi untuk perlakuan khusus ta ora? Tah yo ora ono gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawab Abu Thalib sing teng alam barzakh niku. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad itu lumayan. Jatah-jatah siksa yang mergo kafirku itu terkurangi. Ini cerita yang dohir ya. Cerita dohir ini dohir Abu Thalib panjen murah mata alal Islam soal hakikatnya ya wawah udah apa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabnya dikurangi. Buat ini cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang ini saya tabas tiap Senin itu adabnya dikurangi. Mereka ini begitu gembira sekali ketika kurungu lahirnya ponakane. Ini bukan di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Aminah itu dibebasno sangka beban kehidupan. Itu biayanya dicukupi. Toro Jawa bagian ubah-ubah bagian rumah bayi itu dikai candalmi Abu Lahab. Jenis Suwaibah apa? Al-Aslamnya. Ketika mangane saking senenge dhewe ponakan lanang calon pemimpin. Dene nak muni ora calon nabi calon pemimpin. Saking seneng. Terus dadi kurangi adab tiap dina seneng. Nah, terus intine terus Said Muhammad cerita. Iki ku ru'yal kafir, mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi wong dindi ku ru'yal kafir ra kena dindel. Mosok Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang wong kafir mosok manfaat amalin dalil macam-macam lah. Misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansurun. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga, sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani, niku gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim itu yang riyen niku Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Niku gak ada murid jenis Zakaria napa Al-Ansori, Zakaria Al-Ansori gak ada murid Ibnu Hajar napa Al-Haitami. Terus yang baik gak ada murid sekarang napa Fathul Mu'in. Terus beliau ngedikan gini kitab Fathul. Lah anak kok edah itu gue anggap kok edah itu memanggar wong kafir omongan era ditompo. Raga ono dala ilu nubuah. Saiki pertama Nabi roh nak dek ini calon Nabi. Masyarakat rohnya kok wong eno tak Muhammadiyah. Apa kok roh ibu bahiroh? Roh ibu bahir, wong Islamnya terlambat ngerti dalam ilun nubuah. Pertama jadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi, wong omongane bahir, kafir tora, kafir. Ya tora, kafir tora, kafir. Omongane hiroklu, kafir tora, kafir. Dukun misal, dukun itu gue gerne Mekah. Biasanya aku bisa mengakses langit sehingga gertuk kono kok setanku ceblak-ceblak itu ada apa kere-kere rakarwa kena didel tau lah, kena makanya dawe Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ning bab-bab popularitas atau mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahirin selajan tau cek wong kafir cek dukun
Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kula balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugih, dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir lan muslim. Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab apa korotin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah, mesti Nabi Yusuf jawabe moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng. Lah opo? Ya mulane ngaji ben wong ngurus duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati. Penguat iki aku. Mulane kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Ojo kok melok kok edau ngomong kok edau umum wong kafir oleh ditompo, wong wis mati ra kena. Dikirim itu, mau ikut kau ada umum. Di sini ada spesifik spesifik gitu. Nah, keliru nih kelompok-kelompok sekarang, sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim jumlah nama itu, nggak kau ada umum. Wong mati berarti amalnya terputus. Nah, terus kaji Nabi gunanya apa? Gak istisna ilhamin salasin, kecuali dalam tiga hal. Sedekatin awal, syariatin awal ilmin yuntafa'u bihi awalatin solifin yaitu. Terus wong kafir ngomongnya ra kena ditompo lah terus piye nak ra ditompo total saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking wadah lah saking santri sarang saking santri sedekiri badhe dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah takjak mengkaji halal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirannya nyongkone kuburan itu akhiran, ndak kuburan itu belum akhir. Mana saya Nawawi, aku ngerti nak wong pikirannya ngono. Dene beliau nerang kuburan itu apa? Ail barzah. Barzah itu alam sing fasil benat dunia wal akhirat. Tapi urung akhirat, jelas itu urung apa? Akhirat disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzah ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nak wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nak urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzah. Nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhir. Nah barzah masih bi bisa. Ya jelas ya tadi. Wah ini madhabi ahli sunnah itu detail ya detail mau karena ya sepanjang sing sekarang aku ngalim-ngalim makanya aku jogeman sidi-sidi kota omongan yang fase karena kena ditompo ya saya kira ada ya karena orang kesasar yang dalam kok budi dalam ini gini orang orangnya tatonan terus rajin padahal bener kan orang jarang tuh bodoh ini urusan ini omongan kalau dalam ini buatan kalau tampi jenang fase ya kesasar bodoh ya fase kena kepada dulurmu rawus dan tidak semua mengandung fase gitu ditolak paham gitu, dijelas ini kayak wawin apa kasus sinen kayak beberapa dalil ilmu nubuah hibat dengan Said Muhammad ketika nerang no. Ya mau kayak ru'ya kafir kadang ya bener kayak mau ru'ya amir amir itu raja Mesir buatan kitfir ya nak kitfir atau sang IPM gitu. Yang dibujuh Zulekha ini buatan amir ya buatan apa buatan amir ya kitfir itu terus ini mungkin PM Perdana Menteri sing. Di pucuk sinter, Zulekha. Nabi nak sing pemimpin itu Al Malik. Wakwal Al Malik tu nipi ni. Al Malik nu rojoni. Al Malik tu nipi. Ini arosab apa korotin simani yakulun nasabun ijab. Ibu nyata gak nyata. Tidak wala biusa bangun. Jenengan ngalami satu masalah. Iku tahu 7 tahun pertama. Iku panen loh. Iku jenis ini arosab apa korotin. Siman, siman itu lemu, ono sapi lemu pitu. Berarti pitung tahun pertama itu masal loh, loh jinawi. Tapi yakuluhun nasab'un ijaf. Tapi sapi-sapi sing lemu pitu mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahnya pitu. Terus tak bilangnya dari Nabi Yusuf, ada 7 tahun masal loh, sebentek ambek 7 tahun masa pacek, kacek. Terus rojo itu mulai disik ragle mikir ya saya pokoknya kalau laku ya atur kue ya supaya cukup jadi rojo mulai disik nakalan ke tim ngongkon si PN ahli hukum yang ngongkon si ahli hukum ahli ekonomi wah dia mau mikir ya pokoknya kok repot kabis pokoknya urus kue ya nah, terus diurus Nabi Yusuf itu masyur 7 tahun yang masalah dikumpul no, gak boleh diambil sama sekali kalau kena oleh didol
illa qalilan mimma ta'kulun, oleh dipok ya sekadar yang mau dimakan. Wal maqalatu timakalah asaminyatu kang kaping 8 an Utsman radhiyallahu anhu, saking Utsman radhiyallahu anhu. Dawuh Sayyidina Utsman ngene, wajat tu metuki sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah, tak petuki fi arba'ati asya'i dalam papat pira-pira perkara. Aku nikmati ibadah itu dalam 4 hal. Awalu hati kawitane arba'atu asya' iku fi ajai faraidillahi ing dalam nekani pira-pira fardune Allah. Yasiriha ya sidi faraid wa asiriha lan yasiriha ya gampangi faraid sing gampang wa asiriha lan angele faraid. Cek fardu fardu enteng, cek fardu abot kabeh tak lakoni. Dan nikmat setiap saya lakukan tuh nikmat. Ya nikmat ku penting ben kesane ki orang gremeng mbek pangeran. Tiko kon salat kok gremeng berarti kowe gak ngregani pangeran, diutus pangeran kok gremeng. Mane syarat ibadah kudu halawah, halawah ngrasa manis, ngerasa nyaman, ben ngregani pangeran. Dadi diutus pangeran ku happy seneng, jeneng halawah. Manis. Wasani te sing kaping 7 iku fistina bi maharimillahi ing dalam ngeduwi pira-pira barang sing diharamno Allah. Sohiri hayo cilik maharim wa kabiri halan gedene maharim. Wasalisu te sing ketiga iku fil amri ing dalam perintah bil ma'ruf iklan barang apik. Bahwa te al ma'ruf kullu ma sakabane perkara. Yahsunu kang bagus apa ma fi syar'i ing dalam syarak. Wa tibo usawabilah lan golei ganjarane Allah. Bahwa tidak wa ibtiwa usawabillah min adfil illati sanging atafi illat ala ma'luliha ing atasi sing din illati illat. Maksudnya ini loh, kenapa kaya amar ma'ruf? Rego gula ridhani Allah. Mestinya orang kok nganggu ataf libtiwa usawabillah. Jadi jenis adfil illah ala ma'luliha. Normalnya kan al-amru fil ma'ruf libtiwa usawabillah. Nganggu apa? Lam illat, lam krono. Tapi seperti ini nganggu apa? Ataf nganggu min adfil illah ala ma'luliha. Warobiu te singaping papat sunnah jiko yang dalam nyegahan ilmu kari sanging barang mungkar. Wawo te kang arang mungkar iku ma perkoro ya sakang orang no iku fiin dalam ma apa ridowo hiridani Allah Ta'ala mingkau lin sanging pengucapan au fiin dan pepenggabian. Wal itika ulan ngerkso ail ikhtirosu tiga sing ngerkso ngerkso minuhu do billahi sangking murkani Allah. Wawo te dawu wal itika minuhu do billah min adfis sababi sanging atafis sebab alal musab babi yang atasi musab babi. Wal makola tu tasiatu tema kola kangaming songgung ini kola dawu sopo Sayyidina Utsman Ali dan Rodewan dawu ini arba'atun tei barang papat menal fisoli saing pro-pro tingkah yudho hiruhuna utawi dohiri arba'i ku fadilatun iku ape ekheron tegesi keapian kasirun kang akeh wabadinuhuna tenjirune arba'i ku faridotun iku wajib wajibatun tegesi wajib ada empat hal sing dohiri ku ya ape jirune malah wajib. Yaiku siji mukhalatatu sholihin, yaiku ngumpuli wong saleh-saleh kabeh. Iku yo dohire yo apik, malah jerone wajib. Mergo kowe iso dipandu kebenaran nek kancane wong saleh. Aja maca buku dhewe terus fatwa sembrono. Ora oleh ilmu kok terima maca buku, maca kitab dhewe kudu musalsal ila Rasulillah nganggo guru. Nek nak mahami dhewe pating selingkrah. Ngomongane wong kafir ra kena ditampa terus dhekne koyo-koyo entuk ilmu paling dhuwur. Lah saiki zaman Bakhira ngomong nabi-nabi yo omongane wong bocah orang mikir mukhalatatu sholihin iku ngancani wong saleh ayil kok iminat sekang jumeneng kabeh hukukillah iklan hak-hak Allah Ta'ala wa hukukil ibad iklan hak-hak ibadah. Mukhalatatu sholihin iku fa'idilatun iku keutamaan wal iktidak utai anud bihim kan as-sholihin fi afalihim dan berapa-apa perilakunya as-sholihin as-sholih hati kang saleh iku faridotan sabuk. Wa tilawatul Qur'ani te maca Qur'an fadilatun keutamaan tapi wal amalu te ngamalo bi iklan Qur'an e bima te sikalan perkara fil Qur'an iklan dalam Qur'an minal awamiri sayang berapa perintah wa nawahi dan berapa pencegahan iku faridatun iku faridatun. Wa ziaratul kuburi te nili ikuburan e kuburu sholihin te kesin nili ikuburan yang sholai fadilatun keutamaan wal istidatu te nyiap nolah maring kubur ayita hayu utekesi siap-siap litu khulil kubri koran melibu kuburan. Carane siap-siap ya bifiril amali kan ngakoni pro-pro ngamal as-solihati kang soleh. Ora kok wong saiki siap-siap mati udah tuku kuburan, napa? Udah tuku apa? Kuburan sembrono. Siap-siap mati maknane bifiril amal as-solihah. Iku faridatun ufrad. Wong iki kula waca niki fikih Syekh Nawawi. Wa ziaratul kuburi te ziarah kubur iku ngene, imali mujarodi tadzakuril mauti ana sebab muk krana mligine eling mati. Wal akhirati lan eling akhirat.
Nah iku fatakunu mongko ana apa ziarah iku mok biru yatil kuburi kelan delok kuburan menuhiri makrifati asabia tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan, maksudnya penghunine kuburan. Walau kuburan kafirin senajan kubure wong kafir. Jadi ziarah kubur iku sunat, sunate ben eling mati. Nek faktor eling mati kuwi ziarah wong kafir lah ya sunat, mergo butuh eling wong. Tapi rasa fatihai, rasa tahlili, paham ya? Delok kok adoh ngono wae, delok kok adoh. Ternyata kita mati juga. Paham ya? Jelas ya? Kalau balen malah ini kita alim ya Nawawi. Ya, ziarah kubur kan diantara sebabnya gue eling-eling mati. Nah gue eling-eling mati, orang kudu ziarah wong soleh, bahkan ziarah wong kafir ya apa? Umputnya gue eling-elingan mati. Gue sebut min gue ri makrifati ashabiyah walau kuburol kafirin. Tapi ya jodoh mau jodoh diprok tuh mau. Ya mau ditolak kado, mati juga. Atau paling kagak gini, waduh, muka aku mati kafir loh, gue ya apa? Gara usah rasa dijajal. Aulinah widu'ain utawa kue ziarah kubur niat dong anu mayit. Nah itu ya fatusanu mengatakan surat abu ziarah likuli muslimin. Kedua sabun-sabun Islam. Mayit kau niat dong anu mayit. Asal Islam yo tekani dong anu. Yo. Saya ini kue yang mati kue lebih soleh dibang kue. Misalnya ziarah neng Mbah Munawir, Mbah Arwani, atau neng Mbah Hasyim, kue wong alim-alim. Niatem kan barokah. Aulita baruk itu golek barokah. Karena itu fatusanu mengkotir surat abu ziarah di ahli khairi kemarin wong sing ape-ape. Ya, jadi ziarah macam-macam. Nah, sekedar ingat mati, ya wong kafir lah dulu. Gue dulu kuburan wong kafir kuato ya kena. Nah, niat juga no. Wong Islam umum juga no. Nah, niat tabaruk, ya ziarah sing kalase saduri kue bentuk barokah mai mayit. Aulita baruki fatusanu li ahli khairi. Aulia dai hak kento negane hak kalau sedikit kau konco waliden lan wong tua. Jadi kau kancakanmu nak mati stili. Assalamualaikum mustatili itu terus baris mulai. Terus satu mana omong kau nilai itu. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andaikan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ruyah lak wani boto. Mergo 2 derajat ae mutafaq alai iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang satu Sawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Suki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab, padahal hisab disebut Quran di ta'lamu adada sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti, ya mungkin memang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi kan oh itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab sing muni ngono iku sapa wong alim ra ono sing muni ngono waktu gale ngene NU kunut Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut, Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijriah, saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kuno, Abu Hanifah enggak kuno. Jadi kalau saya ditanya, "Gus, jenengan hisab apa ru'yah?" Ya, saya itu enggak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Enggak ada di tradisi orang alim enggak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengir. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu kita reka. Sekarang jombang kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab.
Kalender Kudus itu yang punya kitorekan itu masih bernambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi kono kalender-kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti terawih tanah? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah? Enggak, ngalim ngenteni pemerintah, ngenyak uang. Aneh-aneh. Ngon Al-Luqman Hakim muni rabodo taktil bunyi. Ya karena tadi, kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar. Karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampai baca di Anatu Tolibin yang di bab wayas kudu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan di ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas ini wajah ala fiha siroja wa komarom. Jadi wallati ja'ala fis sama' durujan. Bulan itu ada burutnya sehingga dengan burutnya bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore di Monocong kok gerhana bulan kok udah sholat ya? Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, ada umumnya ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engkau nak gerhana tenan terus udah sholat gitu. Percaya hisab dulu Pak ru'yah dulu. Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten negara api kiamat ni sih ngeten-ngeten maaf. Jelas nasi waladhi ja'ala syamsa dia awal komaro nuro wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adada sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontokkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontokkan gitu. Kalau orang bisa salah namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah namanya orang. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,% tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0,00 sekian ngitung hilal burucing ini pas bujune nguamu atau pas tagihan BPKB kan terus bleber toh garapane terus. Makanya kata Imam Syafi'i dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin loh 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu setelah mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni. Ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini. Di Aceh. Nah, ngalih mesti macam guyu. Ah, saksi barang kok repot. Ngene, Bun. Anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih nek ndak ngene. Aneh-aneh. Tapi kena pemerintah gak mumno wis. Wis bodo aku sing nanggung. Aneh-aneh. Paham ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu sebut li ta'alamu adada sinina lais. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika
terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu idata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal, kok anak saban dia. Misalnya dia ngitung tanggal si saban wahad, NO Senin. Buarang jari NO, nak mamang kok ikmal, tapi jari sing ngitung akad, kok sih ikmal, kok ngaku ngitungnya. Faham ya bener-bener? Mulanya tau mikir, tuh, kalau sing ulama sing mikir, suwi kok bebatah. Ya misalnya Naksabandia, yang sering awal kan Naksabandia, Sumatera gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dia ngitungnya siji saban itu ahad. Dia ngitungnya Senin. Terus bareng mamang, wes nas mamang, ikmal lah ikmal. Genepi telung pulau. Jadi sing ngitung ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacik erong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'il huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah, kira-kira dewa ini kira-kira dewa, nak sing mulai ahad ya sementing ikmale kok ahad, nak sing senen ya ikmale kok senen, paham ya? Paham sih kalau paham tapi sementing kok juga anti hisa mung hisa itu dibakas Quran walqa marokot darna humana zil ahad ta'ada tal'urjunin kodi ukuran tanggal siji pokoknya bulan wis melengkung kaya pelapah kurma. Nah terus ulama daraniku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nadzuril aini. Ulama eno darani yo melengkung fi nadzuril aini ngenteni ruya. Citok darani ora sapa angger sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalah Qur'an yo ora nerangno tal urjunil qadim e fi nadzuril aini apa hakikatan. Lha kok agak tau mikir tok ngono ku. Mopah-poh. Gua agar dibantah. Nak sinaumu wis suwi koyo aku bantahlah. Anak ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. Lah NU di madzhabku kapan? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Asim lu takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Muni Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Innal muttaqina sak temene wong sing takwa kabeh. Sedek takwa ku sing njogo. Fi jannatin iku ing dalam pira-pira swarga, basa dina dikese pira-pira perkebunan. Ya kustan jamaah napa basa sin. Wa uyunan nan pira-pira mata air sumberan. Jadi uyun jamae ainun, maknane ainun diantara maknane napa mata air utawa napa sumberan. Tajri kang lumaku apa uyun dia ing dalam jannah. Wong-wong mutakin ning swarga akhirina hale kang jupuk kabeh. Mesti berhak ngambil halun utawa akhirin dadi halin nabdo milih saking domir. Minat dua milih sangking domir fi khobari inna ing dalam khobari inna. Maksudnya kan fi jannate ini khobar, no? Fi jannate ini kan khobar. Jadi karena huruf jer dia jadi khobar itu hakikatnya muta'alaki, no? Hakikatnya kan muta'alaki fi jannate. Jadi innal muttaqi naka inina, no? Naka inina itu sehingga ada domir, sehingga ini jadi sahibul hal, no? Jadi sini apa? Halun minat domir sing fi khobari inna. Maksudnya buatan fi jannatin, buatan ajanatin kan buatan gada fa'il, buatan gada domir no? Tapi nama khobari inna sing asli ya. Ini ku muta'alake huruf jer no? Muta'alake huruf jer. Jadi innal mutaqina iku ka'inina. Ka'inina ni akhidina hale no? Jadi halun minat domir fi khobari inna. Kekes khobar inna hakikatin apa kainin untuk mustadirin, paham ya? Utau kanu atau istakaru apa? Kanu utawin apa istakaru. Itu kan gadang domir apa? Nah domir itu yang jadi sohibul hal apa? Yang gadis apa? Sohibul hal. Akhidina hal yang saya ngalap kakek hal. Nanti akhidina jadi hal menurut domir saya domir. Fi khobar inna yang dalam khobar inna. Ini itu khobar inna apa kanu atau kainin, paham ya? Istakaru atau mustadirin.
Jupuk ma ing apa wae kang paring gumeng alladzina. Ai apa dise kang paring gumeng alladzina sapa rubung pangerane alladzina. Rupane ma atahum nasati saking kanjaran. Nah kenapa mereka berhak mendapat surga juga berhak akhidi nama asahum rabbuhum pengeran damel illah damel alasan innakum kanu qoblada dikarabu muhsinin innakum satamni al-muttaqin iku kanu ala sabu muttaqin qoblada dikasturin metu suarga yaitu hulihin tebusnya sedurungnya melibunnya mereka jenatang suarga muhsinin aku sing apian kabeh. Jadi nubu suarga itu ya ada tiketnya, ada aturannya yaitu kanu qabla dzalika muhsinin hidupnya yang dalam dunia kanu ada sebuah ngake kalilan yang sedikit banget minal lelis angin bengi ma ada perkara ma ya jauhna kang turu sebuah ngake jadi kanu ada sebuah ngake kalilan naleli ma ya jauhna jadi maksudnya mayah jauhna yu kalilan nalaih mayah jauhna yu kalilan apa yang mereka tidur itu sedikit sekali ya ibu kangkang semut bu abung ini kan melihat cuma orang juga apa itu tahu orang juga sholat maksudnya melihat ini sebenarnya kanu kalilan minalaih mayah jauhna jadi maksudnya mani itu mereka buatan nafi buatan nafi soalnya artinya itu ya jauhna kalilan minalaih ya jauhna kalilan minalaih kalau ya jauhna itu anaknya turun. Nah, berarti kangkang semutu kan ya jauhna kali dalam lalai ya namun ada saya turu sopong ake wama timai zaidah dan zaidah oleh ngerok imam tiu timai apa zaidah jadi pokoknya ya jauh gendirnya kata ya namun gak ketoro ya namuna kalilan minallel ya namuna kalilan minallel wama timai zaidah dan zaidah wah jauh itu ya jauh kubarukana udah dikubarikana wakalilan udah kalilan berpun doro eh ya namun nanti saya turu sopong ake di zaman yang dalam zaman ya sirin kang sidik minallel saya ngutus ini mbunuh titik rata buota wa isaluna aksaruhu saya kan gak bisa melakukan ini apa itu bisa apa ya apa yang penting ya namun nabi zaman yang yasir minallel pun titik apa karena terusannya itu gak melakukan wa isaluna aksaruhu mau tahan bilang ini gak misalnya gak kurang menit wabih mulai isak sama itu gengsal belah nah jagungan di jembatan 3 jam itu kurang melakukan kurang yang benar itu terawai telung jam jagungan ini 15 menit paham ya yang lainnya itu dihapus ya namun wa isaluna aksaro itu aja aku tahu ya namun kanu ya namu nabi zamanin yasir minalai titik namun usah namun wa isaluna aksaro itu sing dadi ana kasus kita itu ngelakoni kan kata-kata wa isaluna aksaro nah meleane kuat namun kuat itu angkut kayak kosong ngopi kayak orang kaya no? Orang kaya mau pilih yang liwat kudu pamit gak kondang ya teman-teman kudu dimel sama jadi saya kok preman jalan dan no? Yang liwat kudu pamit kudu pamit tak liwat kondang orang kaya no? Orang kaya diri khasnya itu urib saya naik dewe duing gue ngegeng, wong liya pamit terus memenuhi kriteria kaya no? Masih ada alfad lewat mereka pamit ya, masih jatuh gak? Sibat ini lah sibat rasa di terus nawa yusalluna aksar lan sholat sopoh ngake, wong ngake saya kaku terus di aksar aku ngake-ngake lain sama aksar aku ngake-ngake terus terawai-terawai yang khataman Quran wonten negara itu terawai malah tak Quran dimulai isya awal khatamnya setengah babat itu udah muslim bisa sih, oh no no, lapor gitu tanggang tuban, tamu suar ke fadoli pengirahan tak siruang imo oh no, jenis konten ya berarti nak umrah suhu cek kata yang kubil, yang Jogja itu cek kata takoran pokoknya baru setengah kata jadi mau di waktu sahur, setengah jam wih, kondang benar wah repot ya, no? Ada diajaran repot tapi itu ditentang, itu jenisnya ijabu malam ya jenis no? Itu ditentang iya, padahal suarga padahal pengirang dirawangi ngono, ngasihnya tauhid, iya itu ditentang wah, tak ditentang dari ajaran repot ya
tapi ora usah loro. Ora iso nglakoni kok protes. Ben go loro. Ben go. Jelas itu wahyu saluna aksar. Si beberapa orang apa wahyu saluna aksar. Mereka nak ngayais. Yo, pokoknya wong ape u sing yaman yanamu nafi zamanin yasir. Wong ape u sopo sing yanamu nafi zamanin yasir. Turunnya mau sipi. Kan ini saya kuat yang ngelakoni. Wahyu saluna aksar u sudah coba. Tapi terang mana? Wahyu saluna aksar u berapa tadi terang mana? Maksudnya turunnya sipi. Mereka kafe tinggu. Soalnya, saya kurang tadi terang mana? Ya namu nabi zamanin ya sirin nalai titik no? Sebagai seluruh naksar aku serasa diwajah no? Mari menyinggung banyak pihak no? Menyinggung ya yang mau terawai no? 5 menit nah ini jembatan paling akal kang paling khusyuk, paling waras, paling akal berapa menit? Gak yang mau buat rapati waras yang kecengan, dengan rada waras, rada waras tajam sih bisa aksar minat sholat kan? Bisa aksar minas sholat, si akwal wa aksar minas sholat. Tapi ini tunggu bakal halal haram ya, berarti setingkat sholat toh. Maka diskusi ilmu abdalu minan nafilah no? Diskusi ilmu abdalu minan nafilah. Ada masuk ilmu bakal nasib, wah ya repot nah. Itu ilmu ya takrib, itu aneh-aneh. Wabil aksar enda mektu sahur hum utai wong akeh astaghfirun iku njaluk sepura sapa wong akeh ya kuluna misale Allahumma maghfir lana Allahumma maghfir lana bener teori kula ini bener teori kula tafsir ku ora mengikat mergo nak tafsir mengikat berarti kalimatul istighfar iku maksus mbek Allahumma maghfir lana padahal seisul istighfar diamba jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Memang Siti yang mau nyontok lalu kalau beberapa kali ngaji tafsir dan sinurukum tidak sama ya aku itu nah misalnya no? Nah misalnya itu penting gue juga ini nak ikut rahasia no? Nah ini gue buatin apa? Hasya kalau beberapa kali dia ngaji sering ya aku itu nah misalnya ngucap Allah makfir lana dan ini mau singgut tamsilun apa? No? Tamsilun li kalimatil istighfar ora hasar na iku kalimat istighfar nah kalimat istighfar itu huyru mahsurah apa? No? Huyru mahsurah sekali kangkang yang pantas malah robana di dalam nahan sana sih dan malaikat itu gak protes ulah jalan sepuluh ayo ngaku dalim sih paham ya kalau kalau cuma paling bener kangkang ya robana di dalam nahan sana sehingga malaikat itu gak gendam apa? No? Kok ngaku lebih kusti pulau dolim dari malaikat-malaikat seru ya ngomong neng robana dalam nang di sana cara ujudu ifirlana kan malaikat ngamuk cek iya orang aku salah ya langsung jalan oh sepura yang cara pulau menjadi sifar paling mandi ganggu kangkang tetap kutu jumlah ya robana dalam nang di sana harusnya kutulan kali ini mau robana dalam nang gak sesuai ya sisi ngilangi takabku kalau kayak alim atau ustaz atau kiai baru kayak nyebut dalam nang sana kan paling gak ngilangi takabur karena setiap kayak munajat ngaku kayak kusing dolim kenapa ngaku kayak kusing jadi orang terlintas mendolimkan orang lain supaya alirannya wong-wong wong liok kafir salah wong liok kafir wong liok pasat ini pah pokok lurus diri kenapa bener jadi mesti kurang dong rebana gelam nah coba kalau mereka itu sering dalam nang sana gak kau bernyalan dia gak kau karena setiap munajat matur dengan pangeran dalam nah antusana. Jadi rata lintas mendolimkan orang apa? Lain. Ini nak dengar langsung top dufir warakaman dia ini nak lain. Toro pulau ya jari pulau cuma paling top ni robbana dalam. Neng kaitannya kangkang sing dolim. Ya kan sing dolim. Jadi misalnya dia dikirimi cukup, sinamu cukup bisa dolim. Kadang serkep egois. Kayak wudhu kan kalau nak toro angkran. Bukan nak toro angkran ya dolim si toro atau si gue wudhu. Wudhu terus ada wudhu. Terus gue apa buat toto toto ke sini rata wudhu. Terus dia jadi. Mesti udah wudhu rano to. Ngabut to rano to kan tetap wae ono salah. Ono 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 salah. Jadi nggak wong udah pasti ono ono gue salah. Ya udah mesti wong ono salah. Yang mana nggak kuai robbana dalam na. Ya kalau kalian ini malah ya, kalau nu sering nak ngaji aku makna ni tak sampai ini salin, oh ini salin. Aku melani Imam Sinten Aki Bakar Saton nak ngarang muka ini sering komplain, hampir nyontok nom sih sampai tamsilun, tamsil. So tafsirun ditil kalmas Allah, no tafsirun ditil kalmas Allah. Lalil hasri, karena takut yang dikatakan mungkin itu sebagai satu-satunya contoh, pak. Misalnya dakwah itu tafsirun, oh tafsir itu mau gambaran kadang di komentari tamsil ini itu mau contoh
Karena kalau itu dianggap hasil repot, misalnya istighfar wopo ya kuluna Allahumma gfir lana. Kaya-kaya orang ainul istighfar itu dikauli Allahumma gfir lana. Padahal kalimat istighfar huiru mahsurah nama huiru mahsurah. Yang sing warid mohon binten. Yang warid misalnya Quran itu mau Rabbana dalam rancana Fam ya Rabbi gfir warham wa anta khairul wafirin. Terus Rabbi gfirli wali wali daya liman dakhla Baitia mu'minah walil mu'minin al-mu'minah. Tapi kita ingin ngomong masa lalu Rabbana firlana wal ikhwanin al-ladhina sabakuna bil iman. Nah itu kan filosofinya gitu-gitu. Kanggo santri sing manggon pada wong ini juga kangkang. Itu selain Rabbana dolantu anak-an sana itu wajib dungu wal ikhwanin al-ladhina sabakuna bil iman. Ono pondok ini misalnya barokai bandur salim, ono NU barokai bahasim, ono ahli sunnah barokai ulama-ulama dijek barokai wali. Songo kan kita tidak bisa berdiri nabo sendiri kan. Ada ono Sunan Bonang alim yang ngoten itu dia Sunan Bonang dia betul mendeting baik yang bahasa. Dia ngawasi paling lami tentang bahasa Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ben ampel nabo. Tapi ngawasi tentang kuban. Ngawasi tentang adi baik nabo adi baik dari bahasa itu adi baik dari Asmoro Konti. Sunan Bonang aku biaya baik jika no, aku biaya baik jika no. Akhirnya jadi wali itu, jadi wali Songo ikut biaya di kena Sunan Bonang. Jadi ini paling sempurna kan, Sunan bin Ampel di atas Moro Konti. Agak atas Moro Konti kan dia bisa berdiri sendiri. Ini ya ini sapah kok, tokoh-tokoh ngatur nombong, nyala-nyala nombong. Itu yang Islam, itu orang jenis wali Songo, itu jenis wali Songo. Masih Joko Kali, masih Joko Bonang. Bonang merasa di mana nih, repot kok kangen Sunan Bonang malah repot. Mau niru Bonangnya tapi gua blokir agak ruan. Joko Kali, Kali lalu juga Joko Napa. Joko Kali ini aku tengah kangen aja kan pikir Kali. Ibu ya Sunan apa? Kali Joko. Nah ya Kali Joko Wali, nah Joko Kali geng gitu. Nah kan jadi dungo itu paling gak pembindo siji dungo Rabbana dzalamna anfusana. Kedua dungo ikrar bahwa yang kita dapatkan sekarang itu barakai wal ikhwalina ladzina sabakuna bil iman. Ya, nak kepengen sempurna ya Rabbi Firi wali wali daya ya, kan penting wali daya yang meseli no itu penting tinggal warisan barang itu penting wali wali daya itu penting yang meseli tinggal di warisan ini kerasa apa kok lah bapak pula kan tinggal di warisan itu masalah bapakmu nah hukum tetap hukum kan hormat orang tua lewang kamu kok segera pengeran Tuhan untuk orang marisi untuk apa ya apa ya maksudnya sini sambung kamu ben pengeran aja kuwe paham ya nah sini sambung kamu ben pengeran aja. Nah itu kan berarti kalimatul istighfar huiru munhasirah wa huiru munhasirah ulo piambak nanti ngomong berkali-kali variasi dia lebih tapi lebih sering kades kades ya Allah ngasih kades balik khuanina ladina sabaruna bil'iman. Kau biye-biye, kue Islam itu santri ini baru kayak wong wakaf, baru kayak wong amal, baru kayak dia istrinya kita. Dia itu reso berdiri tanpa donatur wong suke. Wong suke reso berdiri tanpa wong rohan. Wah, semacam-macam lah. Tapi itu buta wong agen, oh buta wong agen. Terus wali ikhwanina ladina sabakuna bihi. Nah itu ya bagian semua. Paling enggak, kain kak ikhwanis nama, buat ini. Kita ini enggak berdiri nama. Juga dengan Umaroh, umpama Indonesia itu pengajian dianggap kriminal atau ilegal, kita juga pengajian nyaman juga ada kayak Umaroh, enggak memutuskan kalau seperti kita ini ilegal. No? Coba kalau kamu di Myanmar, paham ya? Kau di Myanmar, kau yang ngomong, Rohingya, di Pulau Soro, atau kau di Thailand, kau yang pasani di Pulau Soro, kan ya repot. Ibaru kan Indonesia itu pengajian, malah menteri ini teko, pejabatnya melok. Ya kan kepenak maksudnya ya cuma jatuh kerasa juga ya cuma yes cuma no cuma no udah buat cuma no sehat pokoknya gitu nggak no apa so terus apa itu nggak kelompok itu kelompok bambu no ibu ya wong Indonesia kira-kira gak ngarang ngaji no coba kalau kamu jadi orang Rohingya so terlantar teng Aceh teng Arab teng Budi itu si kuyo-kuyo udah pemerintah no Myanmar terus yang Patani kuyo-kuyo Thailand jadi sambut negara gawe tanggal 8, tanggal-tanggal dari besar apa? Islam. Nah, acara pejabat itu ya, supaya gak enak mondok, ngegeng jembatan loh, ngayal nadinya kali Joko
ya oleh iya kurang apa kalau itu di YouTube dari aku Nabi Khidir. Nah itu kriminal itu nyinggung Nabi Khidir itu mesti tersinggung ngomong pada orang-orang. Wabil ashar hum yastaghfirun. Ya kulo nang ucap sapa wong akeh misale Allah maghfirana. Iki zaman anu kulo misale ya kulo na Allah maghfirana. Lah misale iku penting supaya tidak hasil napa supaya tidak hasil. Iku sing kaya tiga ono ya ana anggere mu ini ngendikan sering digawe tamsil no. Supaya itu tidak hasil apa? Supaya itu tidak hasil. Wa fi amwalihim lan iku tetep ing dalam dunya-dunya nang akeh hakun te dianggep dia hak isa iki kese sing jaluk wal mahrumi lan sing ora jaluk. Manane sing dialing-aling. Ben ade duwe, iku Allah gawe aturan, iku ra dikmu dhewe. Ana hak e wong jaluk, ana hak e wong sing isin jaluk. Mane lomo iku wajib to. Mane kula lomo iku wajib mboten krana lomo. Nggih pancen cara hukum ngoten. Setiap uang yang kita miliki itu hakikate ana hakul isaili wal mahrum. Kalau hak itu berarti kan tidak milik kita semua, namun tidak milik kita semua. Dari awal Allah ngendikan dunia sing duwe ini ono hak milik sa'il, milik mahrum, napa? Milik sa'il, milik mahrum. Entah jumlahnya berapa ora penting, penting semuanya tidak milik kita. Pasti semuanya tidak milik kita. Karena ada hakul lisa'il wal mahrum. Mahrum sapa alladzi rubani wong layak alu kang ora jaluk-jaluk sapa man tidak asufihi krana wikine man. Ya wong sing hakikate butuh tapi ra njaluk. Ya kangkang suku-suku njaluk kan iso nek ora dikae ya kelaparan tenan. Lah iku kangkang kudu peduli. Kan kok kudu wae kangkang pondok nganti iso gawe semata masal. Sing urun yo mangan, sing ora urun yo mangan, sing urune sithik ben tantuk pancen pikirane banter banget. Aja kok justru sing urune sithik wae mangan akeh karena apa? Pikirane banter. Lah ana dhuwit akeh kan enak. Mangan sithik kok jajan yo bolan sing ana dhuwit. Ben mangan akeh no. Nggo iki pelaturan nggo dapur umum yo pokoke sing duwe sithik ben mangan akeh. Nggo ora kelar kok jajan. Sing duwe akeh yo cuma mangan akeh blok-blok. Wong kelar jajan kok mangan akeh jar alasane surono bakal terus dilembagak no. Bakal kok. Nek sing rumangsa duwe akeh awake seger dene yo gus rezekine akeh yo mangan sithik. 30-an ampun kan. Kenapa kok sidik-sidik? Waro iya. Murah wis go suka mahale wake. Iya. Ya wong ora aturan maksud e yo ora apa-apa sing ora apa-apa nek. Ya mbok nak rong piye entar kok iki dereng akeh. Arek iki lho, iki mang kok rong piye cara kok ngene dereng kakak. Lah piye nek nang omah malah apa-apa. Ya wis. Saya kira suwun, suwung sing Islami sithik. Setiap uang yang kita punya, termasuk ilmu, kangkang sing gede sing iso ngaji. Setiap yang dikasihkan Allah ke kita, itu semuanya hakikate hakul lisaili wal mahrum. Ada hak milik orang lain. Mane nak haji, nak umroh sangu sing kata dia kesana iso nyangoni wong sing teng Mekah. Muga di antara aturane haji sipun gak syarat sah. Saya ulang lagi tidak syarat sah. Tapi Allah ngendikan di antara aturan haji dewa aqimul qani'a wal mu'tar. Jadi kayak kaji aja mok wal yatawafu bil baitil atiq mok tawaf tok terus masjid murah karuan ora di antara aturane kok wa aqimul qani'a wal mu'tar. Bagian di baleni wa aqimul ba'isal faqir. Kayak guna haji yo ngek imanan wo. Mane kula umroh ini panggu kata yen ndek Hasan ya tahu kata ambek ini anak-anak kula mila ya tahu kata ngiling-ngiling anak aturan neng Ka'bah itu ana wa atimul isal fakir ana wa atimul qani awal mu'tar wa kok wae ana wanis bunga-bunga mesti tira karuan. Aku yakin masalah besar itu karena Allah ngatasnya pakai wawu apa apa. Nah, istar lakoni sosial wal yatawafu bil baitil atiq. Summal yaqu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Jadi Allah cerita urut. Iki lho sing kowe Ka'bah ya ora melok nyapu. Ka'bah resi baru kae tukang nyapu. Tukang sapu gelem nyapu baru kae kebijakan Arab Saudi muni digaji. Iku tuh buat tunggu no toto rata tuh buat tunggu no Allahumma ya Allah isti MPS MPS Muhammad bin Salman itu tunggu no dia dia sing gaji tukang sak ya gue yang kayak itu kan gue tunggu no rapi dia ini tunggu no dia sing ngatur sahora
awakmu dhewe donga. Piye-piye potensi mbun roko iku donga. Ojo kok ndonga kanggo awake dhewe tok. Jajan sampe gak bersih apa ge nyapu kan kok. Kero anse ning ono kan kok. Rono-rono wis nopo bersih kare nganggo. Terus tuah nangis tok gak mikir sosial. Mesti Allah gak berkenan. Lan ana wa atimul ta'isal fakir. Bagian ayat wa atimul qani'ah wal mu. Ketikan di pengiran kata wikasah korna helaku. Aturan ini yang saya terapkan. Tashir itu aturan ini yang harus kamu terapkan. Ini aturanku dari pengiran. Jadi untuk menurut buka agak jaya yang alim berdewis. Mungkin kok kuat, terus dengan mutasi, mungkin mustasi. Serahnya tempat mutasi, itu mesti kita itu. Dia pakai buat ngarang yang dikandung berlebih. Wah dia pakai ngarang yang dikandung, dia biasa ya. Dunga karmu, raya karmu, sementing bener sih, urutannya bener sih, dunga nomor loro, sementing bener sih. Caranya bener sih, wa atimu qani'a wal muqtar wal yatawafu bil baitillah. Kok ya semua, jenenge wong ya di penjaluan itu. Tapi tetap aturan dilakoni sih, no? Dilakoni. Maka mau di semua harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kebaikan yang kita miliki, wana hakul bisa'ili wal nanti kangkang dikit ya, kayak nak urun masa saja. Kamu di pangan kangkang. Nah dia mangan sikit. Nah itu ada tolong puluhan. Bun kan tekap. Pakai ondek. Boleh balik ke malam temi papat. Ini kamar malam. Ya yang maksudnya sing suke lah yang mangan disuka umum ikan. Kakek orang biring, kakek orang biring. Tapi kalau sampai ke urun maka, aku orang biring, kita miringnya urun sikit. Oh bakal di lembaga. Kedunya kakek wa Allah dan Allah maklumat no wa fi amwalihim hakul lisa'ili wal ma'ul. Allah bilang hakun, berarti mustahil itu, sa'il kan? Ya tentu punya aturan ya, orang-orang sa'il luwes beragi buatan pokoknya orang kabeh wehmu ono hakul lisa'ili wal ma'ul. Makrum ya kangkang ini, ustaz kan jaluk izin, rebutan izin. Maksudnya kangkang cili itu, gowo, monggo, jenantung beriki mawa khusus. Wah, anak-anak yang ada ya, apa itu nanya? Ustaz kan izin, rebutan. Tapi nak mangan cili, cek susu. Sampai rebutan muruah, no? Ya, mestinya itu bocah-bocah siapa, apa-apa sugoi khusus. Apa? Sugoi khusus. Ini khusus, nganggih khusus, tak tahu Al-Mukarram, apa? Ngangguk kak, lho, mau nganggih Al-Mukarram. Ngangguk kak, kenapa? Kak, bilang-bilang. Sugoi MC bintu-bintu, Al-Mukarram. Mukarram ya kalbun, hindirun, kak. Saya nak Mukarram ya kalbun, hindirun, dan kawan-kawannya. Wafil khusus Al-Muharram lah, yang bisa-bisa urwe kot kiai jadi Al-Muharram Muharram ya apa? Kalbun, Ginzirun, Riba, itu apa Muharram ya? Ya anak dari gurumu itu tak jile-jile warai Bilka apa? Al-Muharram no? Yang gimbal ya ya lumayan apa susah-susah ya itu mahrum apa? Isin jaluk, isin rebutan, tapi selesu aku ya kudu juga ya khusus ya kangkang dia saya satu-satu juga khusus kono piring paling api, nampan paling api pakanan ya paling api ikroman di asatid no? Bacara ini mas saya orang film sekolah mas saya betul saya malah tertinggung orang mana betul saya ya saya malah hasil kalau senang pengiran senang sana senang-senang, jadi orang-orang ibadah mahkot kecuali Allah menyelipkan atau memberi aturan untuk ibadah sosial masuk orang-orang wa'atimul ha'isal fakir wa'atimul qani'a wal mu'ata jadi ini orang-orang itu jelali orang-orang itu, orang-orang mutasin jelali dulu jelok pintunya kakbah gini kakbah orang tertarik, orang-orang itu orang tertarik egois semua. Tentu kita delok kata yang mulia kata. Jadi Allah orang-orang mengesampaikan hakul mukminin apa? Ane wa fi amwalihim hakul lisa'ili wa mahfuz. Allah dirupani wong lai salu kang ora jaluk-jaluk sapa lagi li ta'affufi krana mikine lan. Wong niku masalah sosial. Saiki Allah nuntut hae. Nuntut hae nak kabeh sing ning alam raya itu dadi ayat bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah nuntut wa fil ardi ayatul bil mukminin. Ini nunjukno Allah kudat sing luar biasa.
kadang hak ewe dikalah, kalau hak ewe dikalah bakas hak sosial sih, itu hakul disayi wal mahrum. Jadi saja Allah ngendikan, cum tapi kau urip ning bumi kabeh sing mbok rohi ku dadi ayat, kabeh sing mbok rohi ku dadi ayat. Ini wafil ardi ayatul lil mungkin wafil ardi lan ikut tetep ing dalam bumi salim najibal biro-biro gunung wal khar biro-biro segoro wal asyar biro-biro pepohonan wal timar biro-biro buah wal nabat biro-biro tanduran wawiri hal yang liane kabeh kabeh ayat ini termasuk kodok yang diselok kangkang ning jembatan nyamuk di ceblek-ceblek kabeh itu ayat kabeh ini ayat termasuk kangkang dewe itu ya ayatnya pangeran yo. Jadi nak cak gede-gede, orang cak cilik-cilik bal-balan itu ya ayatnya pangeran, paham ya? Yang cilik-cilik, orang pak-pak, pahpol itu ya ayatnya pangeran. Geda-geda nyetali nasib itu ya ayatnya pangeran. Wabah yang bumi ayatnya pangeran. Tapi nak gede ngangkang berarti gede ngayatnya pangeran. Terus pokoknya mau naik, dan kabeh mulia ada apa? Kabeh mulia. Ayatun adalah lasan dikisi bera-bera petunjuk ala kudratillah yang atasnya kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala wahdaniyati lan wahdaniya Allah lil mungkinin gede wong sehingga maksudnya ngerti kan sosial yang urib mindset pikiran kita juga urib kabeh itu sing buat belok nengkinya itu ayatun min ayatillah jadi perondonya itu ayam di santri ginter ya ayam santri rondon mulut kikisti ya ayam kabeh itu ayatnya pengeran ya sitoson karena sitoson. Tapi yang jelas itu pakai kafe ayat yang pengiran titik itu semua fil ardi ayatul lil mukmin. Itu sebagai kue wafi anfusikum kue kue ayat yang pengiran. Wong radi duwe kok ngayal jadi mubalek kondang. Mondo ora tergep ngayal jadi mantu iya. Warisan radu yang ngayal kusune ayu kue ya ayat yang pengiran apa? Wafi anfusikum nabi wafi anfusikum. Mana awak menjorgani biasa kue ayat yang pengiran. Ya, tapi awak menjorgani. Iku ya ayat yang berbeda. Selain nak ngeregani dewe, yang ngeregani sopo. Jadi kayak irgo-dego dewe, kayak tarik-tarik dewe. Ya? Jadi pengiran itu sesuai yang ingin berkawulah. Kan kuatirnya pengiran ini, segoro ayat, tabi ayat, kok awak mudir dan sebagainya. Kirkan ini pengiran, wafi anfusikum, nopo, wafi anfusikum. Lan utawi iku ing dalam awak di jero kabeh yo ayat ini dan misalnya apa didamel atau wa fi ansikum ayat dan ayat dan ayat dan Imam Syafi'i gawe i'rab luwih gampang. Dengar jenenge kok gak ruwet. Jadi kan gampang ya. Kan wa fil ardi ayatun kok terus wa fi ansikum yo ayat dan apa? Nah jenenge urun ayat dan ayat dan apa? Apa? Aku seneng ana i'rab gampang ya seneng. Kan dia ngendikan ya wafil ardi ayat dan kan dia nerkep kobar mukata mutada terus susuk ono wafi antusikum orang ono mutada tiga eno ayat dan ayat dan apa tiga eno ayat dan ayat apa ya apa ya seneng berarok lali memang cuti sih roh ya aku orang pinter orang nanti kalau ono mau cerita sih orang pinter bisa kaki kita ya rusak kafe no tapi ya rabu apa ya sebenarnya murid-murid pelmu ya mah wafi anfusikum lan iku tetep ing dalam diri sira kabeh ayatun uta ayat eden lan ana. Dan iki contoh menapa iku dewe Imam Syafi'i ya. Dan iki sebagai contoh dewe paham ya kere tapi dhe khayal paham ya. Ora tetep di bareng mantu kiai. Wah pokoke masjid mbok tongkat iso nyindir tonggo koyo apa wis walhasil enak lah sik ya. Pidato kemi cek tetep beso iku fadilah si al muharramah. Saya mulai cinta ngoni, ngondor atur ke buah bengok, toko di tola al-badru alena terus orang Yusuf kabe, ngok wafil khusus, so ibul fadilah, al-musibah, al-muharram saya wafil khusus, so ibul fadilah, al-musibah, apa? Al-muharram itu MC-MC desa, itu pengenang itu tidak merasa salah, no? Khusus, oleh ini, wafil khusus itu iya, kafsat ini kalau saya mau ngalim, berapa maknanya? Kafsat, wafil khusus Al-Muharram no. Al-Muharram tak roh kulo ke kalbun pakai MC ini saya mau ngomong kangkang MC itu Al-Muharram Bilkaf no. Ya kamu dulu ya kak itu Jawa Kang Hamid itu jadi Kang Kamid ya repot om Jawa Alhamdulillah jadi Al-Kamid jadi orang yang disalah jadi Kak Mbak Kau nak yang Jawa dulu Lita Korubi Makrosimah karena arah maka mereka lu rata kor makna jero jowo parek ngene ta eh ana temune Kang Hamid asmane sinten Hamid ya ana apa Hamid to Kang
kamit. Padahal kamidun kamadun nak mati. Kamadun itu susah sing mari mati. Kamadun. Kapan delok ning kamus? Kap mental manane wah kematian no. Ya tapi enak wae no. Enggak paham no kok sah wae no. Kuwi sore ngono pengajian mung MCMC. Wafil khusus al muharram. Kiai ini katanya terjadi ini dari pengalaman di tenang kan. Orang kiai nyaron tersinggung tu. Iya, kan ngerti pun. Malah kiai ini tengok enggak ruan yang besok dipaksa benda berarti kiai ini rahatam kan sih. Enggak ruan yang besok dipaksa. Ini kiai ini berpikir, gua impotensi di Muharram noy. Jadi sesuatu lego ya, sebenarnya kangkang nak bicara tentang desa, siap-siap aja di Muharram noy. Nama? Di Muharram. Ya seperti itu ya, mumpuk akhirnya mau tenang loh. Wabil khusus Al-Muharram. Ya wafi anfusikum ya ayat senaidun. Api-api anfusikum. Wafi anfusikum ya ayat senaidun. Min mabda'i khalikum. Misalnya dimulai saking awal penciptaan Bishirakabe ila muntahahu maring katoke khalikum. Wong krimo mani sperma kok terjadi wong. Di wong ganteng pahpoh mereka dari saya mau mima imahin nama mima imahin dari air singgina itu air sperma. Wamalan mikir perkara kita di holikum ing dalam susunan penciptaan surah kafir dan aceh yang berapa barang singgawon. Dan yang lahir songko daging, songko darah, kok jadi kuku kuku lu padat. Nah jadi kuku diketok ura loro terus dari ketok ya tumbuh meneng. Itu yang membunuh songko kafir itu pengen. Tapi aku biasa bodoh, sitok kruwi teng kruwel, sitok lurus, sitok wabang, sitok pilokan. Iku SKP pitarti di kholkikum minal ajaib. SKP kersane pangeran. Mane kangkang nak kukulen ra usah susah, iku ya ayate pangeran. Paham ya? Suwake iku pangeran. Iku suwaki anfusikum afala tusirun. Ana to ora ngenangen sira kabeh. Ora ningali dari kae mungkon-mungkon kabeh batas tadiluna. Mongko gawe dalil sira kabeh nek istadalla ya istadillu. Kata istadillu namo gawe dalil sira kabeh bihi lawan dalil. Dalil kaya madu kira sangka kabeh kowe gawe dalil ala soni iki ing atase sing gawe dalil. Kuku iso dawa ya ora kowe sing gawe. Pamrih kowe iso urip ngene iki ya ora kowe sing gawe. Kowe iso mripate ndelok ya ora kowe sing gawe. Kabeh iku kowe iku mustakhor no. Diatur, kabeh itu mudah berdiatur. Kowe karek delok, karek mencium, karek mangan, kabeh itu dipisan Allah Subhanahu wa taala. Akhire kowe eling Allah al-mudabbir, napa? Allah al-mudabbir wa anal mudabbir, no? Wa anal mudabbir. Allah al-musakhir wa anal musakhir. Akhire ra sombong, mergo kabeh iku billah wa billah wa illallah. Kabeh iku kersane Allah. Akhire namung sembuhi alhamdulillah, alhamdulillah. Iku suara muka batas dajilu nabi ala soni wa kudrat dan kekuasaan wafi sama lan iku tetap ing dalam langit rizkukum utawi rizki sirokat langit iku nyimpan rizkimu misalnya ilma toru mergoneng langit wana udan al musabbabu kangen sebabnu anhu anil mator apa an nabatu biro-biro tanaman ala dikang gua kangtilahi rizkun minangko rizku. Jadi nak dari Imam Suyuti wafi sama Suyuti langit itu ada rezeki kamu karena di langit ada hujan baru kayak hujan kemudian ada tanaman ada buah-buah. Jadi cara pikiran Imam Suyuti Suyuti wafi sama rizkukum karena apa di sama ada mendung paham ya ada hujan. Nah baru kayak hujan itu al musabbab anhu an nabat alladhi huwa rizkun. Wa amalan perkara tu asuna kan den janjeni sira kabeh menal maaf saking pun bali maaf manan pun bali ku aga ya uku namo auban menal maaf saking pun bali wa sab lan ganjaran wa ikob lan siksa. Jadi semua ancaman yang kita diancam panggonane yo ning langit semua janjine Allah sementara ini kabeh ge panggonane teng langit. Ai maksud pun den tulis apa dari kamu kok kabeh bisama ing dalam langit. Jadi data-datamu kabeh saiki wis disalin ning langit. Allah yang memutuskan dengan rokok atau suara jelas tidak tahu itu yang lalu tidak bisa buat hapus jadi hapus itu enak kalau ngerti itu tulisan ahli nar gue pusat gue ganti ahli jannah fawarok bislama iwal arbi innahu lahakum mislama annakum tantukum fawarok bislama mengkodemi pengirannya langit walar di lantun inna usah temani kelakuan ay inna matu asun inna usah temani matu asun nabuai sehingga dijanjani lahakum yaktinya nyotok
nyoto mislama halis bahasanya berkoro anakku mengerti sirah kabe utantiku nang ucap sirah kabe kowe nak ngomong, kan yakin ini ngomonganmu ya ini bahasa Arab kaya latihan hidup, nganggu zaukul arof ini kaya zaukul arof kowe nak ngomong jahazidun, kan kowe yakin nak ngomonganmu mergo kowe manjen ngomonganmu, nak wong liya ngomong kan melamat-lamat ini mau suaranya A tak B, suaranya Z tau mergo lamat-lamat tapi nak kowe dewe sing ngomong, maco pasrah lah pas suaramu elek lah, kowe yakin annama kharaja min fami huwa tawtuk no? Annama kharaja min fami huwa tawtuk jadi sopo yang gue lapat, kamu mesti yakin itu suaramu itu omonganmu nah janjinya Allah senyata itu Allah gawe tau Arab mislama annakum tantikun jadi orang Arab itu nak sesuatu nyata, itu ngomong ini hada hakun mislama kulta maksudnya misalnya kulta, orang kok wakil ima kulta, gue tahu mislama tantik maksudnya apa? Mislama tantik ya kulama nakotta bisayin fa'anta yakinun bi'anaha dama kulta jadi sing gue ngomong apa, gue yakin itu omonganmu paham ya? Jadi itu jinggul istanul arobi seperti fawarob bisama wal ard innahu lahakum mislama annakum tantikum mana ini buat tentang masalah nanti jana bisa kan ini? Kowe ngomong apa nyaur utang, sebeli ra nyaur berarti omong kamu kan bodoh nih kan gak nyata no? Ya orang ngono maksudnya Allah orang ngono kowe ngomong apa nyaur, kowe yakin lagi omonganmu no? Orang penting bukti ini kenyaur tau orang penting tapi ini kontaknya ada itu no? Kita ulang lagi kangkang kan biasa bodoh nih wis profesi kan biasa bodoh nih bang aku dutang sesuk tak sahur kayaknya kan gak mesti nyaur nah gak nyaur sendiri bodoh nih no? Tapi tetap gue yakin nah omongan itu omongan bro lah bakal tante meriki ngosin iku mislama annakum tantiku semua kebenaran itu senyata apa yang kalian katakan dan gue yakin nah itu omongan itu orang Arab nak mulia bahwa mislama annakum tantik ya aku rulakal hak misla anni antik itu pokoknya pokoknya ngono itu cara jawa mulai dia sini ini gelami karena jauh jawa atau ke Arab sampai beberapa kitab belum memahami ayat mislama annakum tantik birofi mislu kan rafa'ya fat mislu sifatun dari sifat wama timah masjidah dan masjidah wabi fathilam dan misalnya kan fathilam misla lam sinteng ini misla apa? Murab tabatun buatan lam tembu dibuti lam sinteng ini apa? Misla nih buatan lam sinteng lahakun tapi lam sinteng ini apa? Misla murab tabatun sergi ma'amah pertani ma'amah ma'amah pertani ma'amah nah, al-makna itu makna ini al-makna itu makna ini misla nubikum kepadane pengucapan sira kabeh fi haqqiyatihi ing dalam nyatane nutikum ae maklumiyatihi tegese maklumate nutikum indakum ana ing sanding sira kabeh daru rotasuhi kelawan dadi kepastiane metune matan sikun to nutikum angkum sang sira kabeh ya bener kula to wae dadi ngaten nek ngomong misale teng Zaid Zaid sesuk utangku tak bayar kan sesuk ora mesti bayar lah orang ngono iku maksudnya Allah orang-orang tentang itu. Nah, udah omong no, omongannya mesti bener keliru. Omongannya wong sering bodoh nih kan. Tapi dia yakin nak jadi ini kok omongannya dia nih loh. Omongannya, bos itu ngelakoni borak, pokoknya dia ngomong itu ya omongannya dia, no? Lah itu jadi maksud doru rota sudurihi angkum. Artinya anatek anta wal mantu dosau tuka fa anta ala yakini anna dari kanut tuka ngono gaman paham ya sing ngomong yo kuwe kalimat sing mbok lontar yo kalimat temulane ke yakin nek iku omongan nem berarti ngene iku ibaratun anil hak no ibaratun anil hak lah hake janjine Allah iku koyo hake kuwe ngomong lan kuwe yakin iku omongan nem paham ya orang kok yakin omongan kok bener orang gue buatin bakat niku mengira nopo buatin bakat niku ini bakat nopo doru rota sudurihi angku orang bakat niku yuwafikul wake amla paham ya buatin bakat yuwafikul wake amla di bakatan ini keyakin nak iku omong nganam tapi ini gau karo kirang coba lu ra iso nggak sama inilah kalau akhirnya paham ya karena ya mau sering maos akhirnya gau kemun gau Quran ya itu fawarob bisama iwal arti innahu lahakum mislama annakum tantikun gawe Imam Suyuti mislanut ikum fi hakiyati nah, padahal nak mantuk kan iso wae ora sak kan kaya wong bodho ini kan mantuke mboten sak kan terus dibaleni nek Imam Suyuti maklumiyatihi indakum darurata sudurihi angkum jadi mboten bakat iwafikul wake amla
paham ya, buatan bakat yuafikul wake amla omongannya sesuai fakta orang buatan bakatnya kok. Tapi nak gue ngomong, gue yakin ini ngomongnya nah, jadi gue ngamuk kan, aku sediakan nyamuk karena orangnya nanya sediakan jenengan roh ngomong, aku mau ngomong kan gue yakin, aku ngomong no? Sebab walhasil ini bakat gue yakin nak ngomong gue asaw tu saw tu, ayo balik ini, asaw tu saw tu walqa'il huwa anta napa walqa'il huwa anta ya wa suduru dzalikal qaul minka iku ala yaqin napa suduru dzalikal qauli minka iku ala yaqin lagi diibaratno ala haqqin la janjine Allah iku mislama annakum tantiku anjen wis nerangno pautine bulan bali napa nerangno pautine wis la yo ngasih tafsir maku yurung melaku, iklala melaku, pekira melaku terus ngaji tafsir inna lillah wa inna ilaihi rajiun sama nanti jelok, sama mau kitab Isyad Muhammad Iskan syaratnya mufasir maku ini ngotok pekir ngotok, ilmu alatnya ngotok bala gue ngotok, mantekin ngotok lah gue ngotokan kabeh langsung menculat ngaji tafsir, ini ngangilan kiai ini, kita ngerang tau ini ibu budi no? Ini Bapak Budi. Ya, ya gelem ra gelem no? Napa? Ya gelem ra gelem ya piye no? Ya piye? Mulane teng sarai ku Imam Syafi'i ngendikan bulat ngoten ya, wis ngendikan detail sarai sik bali. Fakama annahu la syakka lakum fi annakum tantikun yang bagi lakum alla tasyukku fi haqiqati. Mereka kuatir Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kuatir maksudnya kakiku kan omongannya wong ora mesti hak kan. Kau apa nyaur, ramu mesti nyaur. Apa sekolah, ramu mesti sekolah. Apa sholat, ramu mesti sholat. Kau kangkang saling. Saya berjanji tidak akan bodoh. Mesti bodoh ni kan? Orang apa mungkin bodoh? Mesti bodoh. Paling sholat kurang dino, kumat menaik sholat kurang dino. Lainnya tak perlu takzir. Demen kaku, demen kaku hati, no? Tapi janjiku kan kau yakin ngomong-ngomongan mudah, no? Saya berjanji tidak akan bodoh. Kau yakin kan ngomongan? Ya maksudnya tak perlu tahu. Tak kata antum rikir ni kuto. Buatan masalah hal yuwafiku qauluka al-haq amlah paham ya? Tapi jenis Allah mislama annakum tantiku jadi janjinya Allah nyata senyata anda yakin kalau yang anda lafadkan itu lafad anda anda yakin yang kamu katakan adalah perkataan anda paham ya? Itu jenis Allah darurata sujuri ankum apa? Darurata sujuri aku lho nanti diskusi terjemahan ini kalian profesor ini kalian ini beberapa kali kalian Pak Kuret memang jauh ngetan ini suwi jadi suwi rasmi ini misalnya beliau-beliau paham bayang no maham no Indonesia yang rasa Jawa, rasa Indonesia ini kan juga repot no mulanya tiang-tiang yang nulis staff serius Pak Dunga no tenang seakin, ya kan ilang ya karena memang no apa ya mungkin beliau-beliau paham ini maham no kan omennya hanya lewat tulisan no kecuali kata sulung kata ini bisa merakak no paul kan boleh ini no secara no paul tak kayak paul tak gambar no ngasih paul no sama itu lah dan syurutul mufasir nah, terus malian fil arabiyah malian itu kaya sekali no kaya mahiran bin nakhwi wa sorfi wa kawai silela jadi ada walisanul arab jadi menguasani diwan suara terus nakhumu al-siyawe mau cocok nagoman tetok, kadang paham gak kadang orang nak paham ya misalnya kalau muna langsung tidak paham lah bareng nak wes hadis jawa dan nak bukti nasi adu apa tu, nawa, wes mulai bulat tu, lidah fual ni semerarah lidah wopo, itu lidah itu lah, lidah itu kerja makna penyakit fual nu tahu imat dari asin anut fual, yo. Sudah aku ngeluh berarti sudah on. Salah waktu berarti sualun. Ini jenis lidah fualun, no? Wali sautin, kadang fual ganggu wazan suara nah aku bengok, berarti master nuak, apa? Emang, aku nangkrukannya kangkang yang dalam orang paham, puen aja suaranya gimana serta kapan-kapan berbalik tak undang takkan ngomong, pinter gak santri tiga kok, nadanya kok nadanya orang paham lu rangkir wong, misalnya nadanya kok nadanya wong nanti kita sebenarnya mau Quran sing ngapain jadi Jibril ngurungan wakafnya kok bener, not-notnya kok bener paham saya kira kenapa? Paham akhirnya rakyat saya sergus dianggap paham
Enak tu tu war. Saya tak paham dia itu war. Cara bangun nak nyontoh nang itu. Kalau sungguh kau tu humina nak lumai seru nama ilmu tidak pintu. Orang kau mungkin pintu, mesti tidak pintu. Orang kau mungkin pintu, mesti tidak pintu. Kemana nengatan? Fala yahsun mongko jenyusano kaing siro po kauluhum pengucapai kufar wakof no. Muhammad, kamu jangan dibikin susah oleh komentar mereka. Mereka ngomentari kamu lasta mursala no. Lasta mursala. Kau ngomentari kamu innaka majnun, innaka tahir no. Muhammad, kamu jangan dibikin susah oleh komentar mereka. Iku mingkaulihim innaka tahir, innaka kahin, innaka majnun. Kenapa kira perlu susah Muhammad? Mergo aku pengiran inna na'lamu mayusiruna mayu'un. Lah nak bawa langsung berarti kesane inna na'lamu makaulul kaule kufar. Nama? Makaulul kaule kufar. Berarti ini Muhammad, kamu jangan dibikin susah oleh omongannya wong kafir. Iya aku sih ngomong inna na'lamu. Aku kacau kafir. No? Malah teng itu teng Quran kulo, Quran yang sandunya disukani mem, mem wakaf lazim no. Lainnya itu fala ya zungka kauluhum wakaf. Kenapa orang oleh susah inna na'lamu ma'yusikuna wa. Nah, dan sebenarnya nanti akhirat kita malaikat Jibril. Krok yasin. Fala ya zungka kauluhum wakaf. Sesuai kukar kukur suwi. Terus inna na'lamu. Mesti Jibril lo udah pinter yo. Enak buat apa? Fala zungka kauluhum wakaf. Suatu. Nah itu kan mengenai dari Imam Ibnu Jazari ini karena bahwa ba'da tasbihi kalil urufi labudda min ma'rifatil wukufi. Setelah makhraj Anda benar, Anda harus belajar nomor wakaf. Karena wakaf itu yang memastikan mana miliknya siapa, mana miliknya siapa. Karena baru kayak nomor tiket yang diwakaf no. Jadi fala yahzum kakauluhum. Ini beda wakaf. Mereka apa? Kauluhum kaulul kufar inna kalasta mursala kali inna ka majnun inna ka sahir. Terus Allah tasalla li nabiyyi tasalla li nabiyyi tasliyan tasliyan kan nglibur no salla yusalli tasliyatan walane qala Allah taala tasliyatan li nabiyyi biasanya ngasih rasul apa qala taala tasliyatan li nabiyyi kemudian Allah ngendikan itu sebagai penghibur napa nglibur nabine terus apa inna na'lam. Tapi ngaji tafsir itu kudungun itu maksudnya malian bin nahwi wal iqlal wa sorfi wal balawah terus malian di diwanil arof itu wafal sihir-sihir arof yang terkait orang sihir salma majnun wadhan wa sada terus lagi ngaji tafsir. Nah orang ya ini kudu paut no? Bergaya namun mulang jadi ini tidak sini. Yo tung yo, ada iki kena dalan iki kena. Berhubung dah beda yo, dari kato. Nah orang ini rumitan. Kulan sering ketemu pasir-pasir Jakarta terus Pak Kures dan Profesor Pasir terus masuk masjid dan Doktor Pasir. Sama iki wong kan kusukul. Kulo sering zaman bangun Sugeng sering diskusi tafsir mbek kulo. Ngene ya. Yo angel tenan. Angelnya nerangno wong sing ora bakat. Ya, tapi senine kiai dicoba ngene iku nek mau coba ora kabeh di kiai. Ngene iki yo ganjaran apa? Saya kan ya nek padha jawab. Mutu-mutu kok lahakum kok misama anakum tanti iku. Ngeprapat problemnya kan omongane manusa sering goro kan. Nah hak itu dibanding omongane wong padahal omongane wong sering goro. Makanya kita harus belajar orang masalah omongane iku materine iku goro ta ora tentang iku. Kue nak ngomong, aku yakin itu suaramu, paham ya? Kan kue gak asing suara-suaramu dewi, paham ya? Berarti kue ala yakini anna sota sotun, no? Wa anal koil anta, paham ya? Kue yakin itu suaramu, saya ngomong yo kue, nah, berarti ngomong ini kuhak, no? Saya ikut sawo gajun to innahu lahakum mislama annakum tanti. Nah itu terus yang suyuti oleh nafsi dia bolak-balik al makna mislanut kikum fi hakiyati jadi dia berarti maklumiyatihi indakum mereka zorurah tak tujurihi angkum jadi ini khawatir nak haki urusan yukholiful wakil ami wabikul wakil paham ya? Akhirnya dibalik ini zorurah tak tujurihi angkum saya nak ngomong gue yakin itu suara mereka li'an al-fa'il anta basautu sautuka
Jadi fa'an ta'ala yakini ma'annakum tantikun. Gampang itu tadi? Gampang, kita terang. Jadi saya tahu dia, iya maksudnya. Otak-otak. Udah ada panggannya tangannya kiri santri, nak tahu apa, terus ditutup, terus rokok. Amek sampe tenan. Mulai gua rasa yang jauh orang pondok diwe, gua isma, no? Kangelan itu ditutup terus rokokan. Tak kok kancane ya totokan mencetokan jaban bot. Aku yo iso. Kaya benak model iku benak. Nek iku yo tak saleh, aku agama yo ridho, api gumul yo sira. Usah untuk kasih kiai no. Kok saya kon fatah no. Di syarat ngaji lho siji sregep nomor loro di sekin fatah. Tapi di situ saya kon fatah kira sregep lho masalah ya. Dan itu bener, saya itu bener. Gue ini kira sergap, misalnya dia mau lorotok kayak sergap, ma'asekin hatta, hatta ini bisa buka kunci lafat yang bulat-bulat itu diwajah ini, nah, ini mampu.